gua kasih sayembara untuk kalian. Kalau 10 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa, itu uang kecil. Gua kasih sayembara untuk kalian, barang record ya, record. Barang siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret detail, kasih tahu gue 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu, karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang-orang lain berspekulasi ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, kebantu aku, buat kalian semuanya tanpa terkecuali, mau itu kerja untuk negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya. Tuh keluarganya, sowan pun tidak, kalian tapi membenarkan hal itu. Selonte anjing ini ya, selalu aja apa ya, cari muka. Kemarin Peggy Setiawan, terus pengacaranya, terus sekarang keluarganya dibawa-bawa. Ini dasar pelacur ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini ya, membantu Peggy. Kalau memang apa Kang Deddy pernah ngasih uang ke mamanya Peggy, ambil aja ya. Anda kan bawa sial kayak begini ya, bawa sial Anda seperti ini, membantu orang tapi kamu menyewa mulut orang gitu loh, untuk menjelek-jelekan orang yang kamu bantu, kan nggak ada gunanya. Saya mulai gedek sama Kang Deddy ini ya, ya kan bangsat orang seperti ini ya. Membantu orang apa minta pamri, minta orang sujud di kakinya ya. Kalau memang benar Anda kasih duit tuh, mamanya Peggy bilang belum dipakai duitnya, ambil lagi lah ya, dari bawa sial dalam kehidupan orang ya. Turun ke jalan cuma cari muka doang ya, di belakang kamu suruh orang lain tuh ngoceh ya, kan biadab orang-orang seperti ini. Ya, jadi hilang rasa hormat saya sama Kang Deddy ini ya. Luar biasa kamu ya. Kami itu pengen fokus loh sama yang tujuh ini. Tapi kamu menggunakan mulut orang lain untuk mencaci maki Peggy. Apa gunanya kamu membantu datang memeluk dengan air mata buaya kamu? Ya, ngapain? Ya, ambil aja uang 5 juta yang kamu kasih. Ya, daripada kamu jadi racun dalam kehidupan orang lain. Ya, membantu orang jangan cari muka kamu, Deddy ya. Saya mulai muak sama kamu saya, ya. Setiap hari kita menghadapi ini, kita mirsani, ya. Busuk kamu totak, membantu hiker tuh loh, 24 jam membantu Peggy Setiawan, nggak ada tuh. Ya hiker yang ini yang kepengen suruh Peggy Setiawan itu sujud-sujud di kakinya, ya. Pernah ngasih uang Deddy Mulyadi ya, lu ambil lagi tuh duit ya, daripada lu jadi aduh racun dalam kehidupan orang ya. Lu perlu ingat, bukan lu aja yang bantu, kami lebih berjuang di lapangan ya. Kalau semata karena kamu aja, Peggy tidak akan bebas, paham ya. Karena asal muasal kematian Pina, kamu tidak tahu apa-apa. Hiker yang bekerja 24 jam membantu Peggy Setiawan tidak pernah ngemis, menyuruh Peggy Setiawan harus datang ke rumahnya, harus sujud di kakinya ya, untuk berterima kasih. Kok muak banget saya ya, udah 3 hari ini loh kita menjalani hal seperti ini. Bantu orang jangan cari muka kamu ya, turun ke lapangan ya. Pada dasarnya kamu bawa sial dalam kehidupan orang ya. Orang udah keluar dari penjara bukannya tenang, malah diserang sana sini atas nama kamu ya, itu bawa sial namanya. Kamu ambil aja tuh duit 5 juta kan, ambil tuh duit ya. Ngasih uang 5 juta ke bawa sial amat ya. Kami tuh pengen fokus loh pada yang tujuh ya, walaupun kami tidak turun lapangan seperti yang kamu lakukan. Jangan merasa diri kamu seperti dewa ya, ingin disujudin kakinya ya. Enak saya
Deddy ini jual mulut juga di media ya, setiap ditanya sama orang selalu bilang, oh Peggy nggak belum datang, oh Peggy belum terima kasih sama saya ya. Ya kesial banget sih, enak banget ngeliat saya. Ambil aja tuh duit 5 juta kamu kasih ke Mama Peggy kan untuk bagisin itu plafon. Ambil duit 5 juta kamu tuh bawa sial dalam kehidupan mereka. Ya, bukannya nyaman hidup mereka malah dicaci maki atas nama kamu loh. Ya. Enggak usah bantu orang kalau pada akhirnya kamu pengen orang lain sujud di kaki kamu. Ya, kan biadab juga orang seperti ini. Ya, membantu orang kok pengen orang lain sujud di kaki kamu. Ya. Untuk apa kamu membantu orang seperti ini? Ya, nangis-nangis. Ya, pada akhirnya orang sudah ini ya, udah bebas ya. Kamu butuh orang itu harus bersujud di kaki kamu. Ya, Kang Deddy ya. Saya muak melihat kamu saya. Ya, gara-gara otak kamu tuh. Kami enggak tenang loh. Enak banget saya. Saya berteman tuh sama kamu ya. Kamu lihat itu video saya. Muak banget sih. Pantas aja sih. Ini Deddy ini setiap ditanya sama orang, Peggy udah terima kasih? Oh belum, belum terima kasih ke saya. Belum terima kasih ke saya. Ngemis amat sih. Jujur saya bilang Deddy ya, kalau karena perjuangan kamu saja Peggy tidak akan bebas. Ya tidak akan bebas. Ya, karena kamu tidak mau menceritakan asal muasal kematian Pina. Kami tanpa hacker, kami tidak bisa apa-apa. Ya, seharusnya Peggy Setiawan ini berterima kasih pada hacker, bukan hanya pada Peggy, apa sama si apa Deddy Mulyadi ini, ya yang cari muka. Ya, toh hacker ya yang berjuang 24 jam mencari pendataan tentang Pina, nggak ada tuh. Ya, ngemis-ngemis pengen disujutin kakinya. Kamu benar kasih duit 5 juta. Kamu ambil tuh duit kamu. Duit kamu malah bawa sial. Ya. Bukannya tenang orang keluar dari penjara. Ya, malah kamu pakai mulut orang lain untuk mencaci maki orang yang kamu bantuin. Ya. Kok ada ya manusia berbuka setan. Ya. Itu aja dari saya. Muak saya ngelihat si Deddy ini. Saya pikir hari besok udah selesai. Saya pikir besok udah selesai. Ya, kita lagi fokus sama yang tuju. Lo kok bisa kamu pakai mulut si lonte nih kita Mirsani lo untuk menyerang Peggy Setiawan. Ya, ya kami enggak bisa tinggal diam dong. Deddy ini juga cari muka lah. Setiap ditanya sama orang, oh Peggy belum datang ke rumah saya, belum terima kasih sama saya. Maunya terima kasih seperti apa? Mencium telapak kaki kamu gitu maksudnya? Ya? Terus bagaimana Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih sama kami? Bagaimana Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih pada hacker yang memperjuangkan dia? Tanpa hacker, ya, kami tidak bisa memperjuangkan Peggy Setiawan. Kamu ingat itu baik-baik, Deddy ya. Tanpa hacker kami tidak bisa memperjuangkan Peggy Setiawan. Kalau hanya bahan dari mulut kamu saja ya, Peggy Setiawan tidak akan bisa bebas. Ya. Kok ada orang membantu orang ya sudah bebas pada akhirnya kepengen orang lain sujud di kakinya. Ya. Nah ini, bawa sial juga dibantu sama orang-orang seperti ini. Jadi nak saya apa ya? Deh, muak banget saya. Hiker yang kerja 24 jam aja enggak pernah ngemis-ngemis tuh minta sama Peggy untuk datang terima kasih dengan cara khusus. Kok bisa sih? Ya, emang kamu sendiri yang berjuang memperjuangkan Peggy? Hah? Apakah cukup dia bilang terima kasih lewat ini? Harus datang sujud ke kakimu gitu? Kok ada orang-orang seperti ini, muak banget saya. Ya. Saya pikir saya bangun tadi pagi udah selesai masalahnya. Ya, biar kita bisa fokus sama yang tujuh. Aduh, nebosial banget kan. Kalau mau
membantu orang ke lapangan ya, jangan ambil timbal baliknya, jangan minta disujudin ya, karena kamu itu bukan Tuhan. Ya, kalau kamu sendiri yang berjuang tanpa kami netizen, kamu tidak bisa apa-apa. Peggy juga tidak akan bebas. Ya, karena tidak cukup pendataan dari Peggy doang. Kita harus cari pendataan dari Vina. Ya, itu bukan kamu yang melakukan pendataan dari Vina, tapi hacker yang melakukan, memberikan data pada kami. Kami yang mengunggah semua data-data itu. Wah, memisah amat sih, enak banget saya. Kamu pernah ngasih uang ke mamanya Peggy itu, mamanya Peggy belum pakai itu duit. Kamu ambil aja deh. Ya, bos sial uang-uang kamu kasih itu. Ya, pada akhirnya kamu pakai mulut orang lain untuk menyerang Peggy. Ya. Biadab amat sih kelakuannya. Nangis-nangis bantu orang, buaya amat sih. Orang itu bisa jaya, bisa diangkat derajatnya oleh Tuhan, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, tapi karena dia bisa memanusiakan manusia, bisa menghormati orang lain, bisa menghormati siapapun itu yang ada di depan matanya itu berarti pintar, bisa menghargai sebuah proses.